Okay, so hari ni, Assalamualaikum. Aku lupa nak intro. Hari ni, best sikit sebab aku nak bawa korang ada satu. Sebab aku dah lama tak bawa korang jalan-jalan terjejas bingkil kan. Okay, aku tengah dalam inbox. Okay, inbox ni ada satu masalah sikit. Kan aku pakai endless belakang. Kan bising signal. Dia ni kan? Okay. So, inbox ni aku dah pakai. Okay. Endless app 3. Inbox ni asal dia ialah drum untuk belakang. And then aku dah convert kepada endless 2 port. Kita pakai yang Evo punya. So, endless ni dia akan, bila dah pasang, masa mula-mula hari tu, aku ingatkan mungkin sebab baru. So, pad tu tebal. So, bila kau berjalan slow, ada bunyi macam gesek antara pad dengan rotor. Tapi aku, I was thinking macam mungkin lepas running ke dalam 500 kilo ke apa, hilang lah kan. So, pad tu akan makan sekata, rotor tu pun akan makan cantik. But it turns out, dah pakai dalam 5-6 bulan kak? Lebih kurang kak? 5-6 bulan bunyi tu masih lagi ada. So, semak, benda tu hanya datang bila kau jalan slow tau. So, aku macam, okay, aku ada jumpa satu, aku boleh hantar balik dekat Isma, dekat PD. Tapi aku alang-alang lah, alang-alang kita nakkan buatkan konten. Aku nak bawa kereta inbox ni ke Ampang. Kedai Lan Engineering. Okay, Abang Lan ni aku kenal dia dulu sebelum masa dia kedai lama lagi. Kedai dia kecil tentu. Aku pernah hantar Honda Jazz GK5. Kereta aku dulu pasang disc belakang dengan Abang Lan. Tapi aku dengar cerita Abang Lan ni sekarang dah maju, dah besar. Kedai dia pun sekarang dah macam level gudang. Semua benda dia dah buat dah sendiri sekarang. Dia dah tak ada outsource dah. So, congratulations Abang Lan. Jom aku bawa korang. Kedai ni bertempat di Ampang. So, kalau korang nak waste, korang just search je Lan Automotive and Engineering. Okay, dia dekat kawasan apa ni lah? Nak panggil? Aku pun tak tahu. Ampang lah, Ampang lah, senang cerita. Pandan or something like that. So, jom tak? Sekarang kita boleh jalan. Dia ni. Tapi kau jangan pelik tau bila sampai kat kawasan ni. Sebab kawasan ni memang nampak macam ada seorang mamat tu naik motor, tunjuk. Ada seorang mamat ni, dia naik motor tadi. Dia dah gerak. Sanggup pergi tepi jalan tu nak angkat tangan. So, thank you bang sebab kenal. Tapi ni kereta bos. Saya ni kuli, hanya bekerja, saya bawa je kereta. Lori pun tak. Lori ni pun pening tengok lori kita. Aku harap dapat selesai lah masalah ni hari ni. Sebab benda ni dah mengganggu mental dan emosi aku for quite some time. Serabut kau tu tak? Korang tengok macam bikin-bikin kereta ni memang syok. Memang nampak memang cantik. Tapi bila jadi masalah, kau sabar sekejap. Kau sabar kejap je. Nak menyelesaikan dia tu lagi susah, lagi serabut daripada kau nak memasangnya. Oh, Amir pernah sampai sini? Kedai dia macam mana, Amir? Hujung tadi. Betul-betul perindustrian. Dengan buat-buat dia nak keluar sekarang. Dia nak keluar lah ni cerita dia sekarang. Tak lepas duk. Dia bok. Ui. Banyak saja dia bok. Hub cut, gearbox saja hub cut. Rupanya kedai makan, sup gearbox. Inilah dia punya supplier. Okay, tapi yang ni aku terjah tau, aku random ni. Aku tak ada macam, kan, kita tak ada plan-plan, tak ada apa pun. Kalau Abang Lan pun aku tak pasti ada ke tak, sebab aku dengar kata dia bukan selalunya ada pun. Tapi tak apalah, kita tengoklah nasib kita, rezeki kita. Kalau ada Abang Lan tu dapatlah, kita tua kedai dia sikit kan. Kalau tak, aku just nak cerita kat kau pasal masalah. Sebab aku tahu masalah ni banyak berlaku di semua orang. Bukan aku je. Dan lagi satu sebenarnya, sebelum aku nak terlupa nak cerita kat kau orang semua. Kau tahu tak? Sinilah tempat untuk kau nak dapatkan caliper Marhain harga rahmah. Brembo refurbish. Lepas tu siapa nak upsize rotor yang kecil pergi besar. Semua ada kat sini. Tapi tu kejap lagi aku cerita kat kau. Jom. Kereta tu nak keluar tu aku rasa. Ni Abang Lan. Okay. Abang Lan dulu kedai lama kecil. Betul Abang Lan? Kita datang hantar Jeff pasal di belakang dengan dia. Sekarang kan tengok. Allah Melayu. Masa ni macam ni. Alert dekat ni. Mana ni? Yang tu memang tu port. Tu betul. Alert betul. Yang kahwin ni bukan. Kahwin daripada. Alert hampir betul. Dah ambil 4 port Sumitomo. Lepas tu kahwin buat. Asal Sumitomo. Sumitomo refurbish balik tembak. Tapi banyak je orang pakai. Serius banyak. Sebab Sumitomo original. Yang penting original. Rupa tak apa, yang penting original. So alang-alang, jap-jap Abang Lan bawa kita jalan-jalan lah Abang Lan . Kau dah bawa lah banyak benda ni. Abang nak kereta yang ni. Gila, sila. Bawa tak alih kereta dulu. Alih dulu. Okay, jom kita jalan. Okay, meh. Sekarang ni, inilah dia. Kedai ni sama macam aku kat Thailand. Kalau kat Thailand, kalau kau pergi kedai-kedai caliper dia, macam gini lah.
Dia susun dekat atas lantai. Ini bukan, ini senang cerita caliper 2-pot standard tau, daripada kereta-kereta lain. So abang lain ni dia dah siap buatkan color-color, ha, ikut korang. So korang datang, bracket-bracket pun semua dia dah buat ready made. So kau datang, contohlah kelisa, standard dia single pot tu kecil, brake tak makan. Tapi nak tukar caliper 4-pot aftermarket mahal. So diorang akan pakai caliper brand lain, contoh caliper Honda. Ha, akan pakaikan dekat situ, at least 2-pot besar. Ha, rotor tu pun akan besar sikit. Ha, so tak semestinya kalau kau nak upgrade brake system, kau nak kena tukar yang aftermarket, kau nak kena pakai endless lah, apalah. Ha, tak. Okay, tak ada isu. Sebenarnya kau boleh je upgrade rotor oversize macam gini. Ha, so dekat line engineering ni penuh. Memang murah weh. Sebab dia ni memang famous dengan murah. Banyak gila tu kau tengok, ya Allah. Ha, lepas tu satu lagi aku nak cerita dekat kau, yang dia ada buat, aku tak pasti. Okay, cat aku nampak oven dengan cat-cat yang bancur dekat situ. Cuma tak silap aku, dia ada buat lagi satu. Sebab ni rem-rem motor. Rem motor ni selalunya dia pakai, Masya Allah, apa nama? Rem motor ni bukan cat, apa? Powder. Powder coat. Tak silap aku, dia ada buat powder coating juga kat sini. Tak silap aku lah. Aku pun tak pasti sangat. Tapi kita cubalah. Nanti kita tanya abalan. Dia ada settle dulu pasal kereta customer dia. Jom lah, jalan-jalan dulu, Mai. Kalau kau orang telefon nombor abalan yang angkat, mesti ada seorang suara perempuan. Tapi aku rasa akak tu lah perempuan kan? Oh, bukan dah? Telefon yang kau buat pun hak, sendiri pada kita. Hak kita call, yang perempuan angkat, siapa yang angkat? Oh, rumah. Tu rumah abalan. Ini yang telefon yang kau buat. Kelipu buat sendiri, Mak. Ni, ni daripada macam ni. Asal daripada ni, akan dipotong jadi, laser cut jadi gini. Berarti siap sampai sini. Last sekali baru jadi gini. Piston semua sendiri? Semua siap, semua sendiri. Ni asal? Semua piston pun sendiri aku semua. Masya Allah. Ni hasil dia? Tu hasil dia. Dah jual pun 3 set, tapi sebab mesin satu tu. Oh, banyak dah? Oh, dah 3 set dah jual. Maknanya proven lah. Customer tu tak datang balik. Dah ni lah. Korang sibuk sangat bang. Nak rotor e-slit lah. Abang nak slotted lah. Sini bukan sekadar slotted dengan e-slit. Nak tulis nama kau pun boleh. Lepas ni kita buat katel. Yang ni yang katel lah banyak. Tapi o-ring dia susah dapat. Dia suruh kita buat. Dia patut. O-ring? Maserati punya? Maserati punya. O-ring dia tak boleh nak dapat. Tapi kita... Kat sini kita boleh buat. Mana spare part tu nak dapat payah. Ni penting kau. Itu penting. Ni nampak nampak macam tak ada apa, tapi bila kau kadang pump brake kau jam, kadang-kadang yang bila dia buka ini pecah. Minyak keluar. Minyak yang keluar daripada minyak servo brake. Kau faham tak? Yang lalu dekat steel braided tu, dia akan lalu dekat situ. Sini kedudukan dia akan letak dekat dalam ni, tuan-tuan. Untuk menghalangkan segala oil lah, untuk menghalangkan segala-gala minyak daripada leaking apa semua. Abang Lan rupanya dia boleh buat lah betul. So aku dapat tahu benda ni baru, bagus. So esok lusa kalau aku ada masalah leaking tu, aku boleh settlekan kat sini. Bang, okey bang? Boleh bang eh? Gila, banyak ni. Tak terbrain otak aku. Kereta aku tak check lagi, aku cerita lagi. Jalan dulu. Akak okey kak? Tengok akak ni comel ke? Ni kita masuk dekat dalam. Dia punya dapur. Oh, potong besi semua sini? Ya. Tu guys. Potong besi? Dia buat bracket. Macam gitu guys. Dia punya cara dia. Engineering. Ini semua. Mesin ni kau jangan tanya berapa harga. Hak ni apa? Yang tadi aku cerita dengan kau nak buat e-slit ke, nak buat slotted, nak buat berlobang, nak tulis nama sendiri pun. Ini, macam ginilah cara dia, tuan-tuan. Okay? Aku memang ada terniat nak hantar tu. Tapi sayang tu rotor spoon. Tapi tak apalah, tengok kalau agak-agak kita dah boring. So nak skim disc boleh, nak buat lobang boleh, nak buat slotted boleh, apa semua segala bagai boleh je datang sini. Jangan risau, tak ada masalah. Betul bang? Nampak? Dia kena nyanyi macam lagu What Not TV tu. Cadak tu. Lama. Ada repair spot lain. Oh, spot dia boleh repair? Ada semua. Ada yang kedai spot boleh hantar. Bengkok, belok semua lah. Semua.
kedai rim hantar banyak, dia hantar tu. Okey, so kalau spok rim korang bengkok, ah benda ni satu yang sangat penting sebab korang banyak tanya aku bar rim kalau bengkok nak buat macam mana, nak hantar dekat mana. Abang Lan boleh settle. Ah, dia macam ni tuan-tuan. Sinilah sedikit sebanyak proses dia. Sebab kau kalau rim bengkok, kau tak boleh suka-suka nak ketuk ke nak grind ke apa, tak boleh. Ah, dia ada cara dia sebenarnya. Sebab kalau tak nanti circumference rim tu dah lari, dia takkan sama dah macam asal. Semua benda baik ada baik. Okey baik. Nampak steady, nampak dia. Banyak duit. Okey, so memang aku dapat ilmu baru lah kat sini. Macam-macam benda aku dapat tahu ni sebenarnya. Spacer, center cone, semuanya pun dia dah custom lah kat sini siap-siap. Ha, korang siapa yang sibuk tanya aku mana nak dapat spacer, apa semua. Ha, kedai yang aku beli kat kedai tayar lah. Sebab kedai tayar dia je jual. Ha, tapi sebenarnya center cone nak custom pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia ada semua persiapan. Dia ada semua mesin-mesin engineering ni kat sini. So should be no problem. So this is a good news for you guys. Yang aku rasa video ni akan bermanfaat kepada semua. Alhamdulillah kita dapat spread something good today. So korang kena betul-betul layan video ni. Sharekan video ni. Subscribe. So dia ada ikan. Tapi ikan ni aku tak tahulah, dia mungkin penyeri kedai, dia tak jual kot lah. Tapi bukan ni aku nak tunjukkan. Sebenarnya aku nak tunjukkan ini tuan-tuan. Senang lah, dia dah tunjuk. So dekat Land Engineering, dekat Abang Land, dia boleh buat kau nak repair spoke rim, kereta, motor, tak ada masalah. Disc kau nak tebuk, nak skim pun tak ada masalah. So kalau disc kau dah bengkok ke, okay, masalah maksud aku, kenapa kita kena skim disc rotor? Okay, disc rotor macam ni kan. So nak cerita kan, kau mata kasar nampak memang tegak, elok, cun. Tapi sebenarnya kalau disc ni bengkok ataupun gelong, sebenarnya simptom-simptom dia yang paling utama bila kau pijak brake, brake kau akan rasa macam gegar. So benda tu mungkin brake pad issue, makan tak rata. Lagi satu, kalau brake pad kau makan tak rata pun isu daripada rotor juga. So rotor korang, kalau dah kereta dah lama, tak pernah servis, tak pernah apa, korang kena take note untuk kau skim kau punya disc rotor. Skim tu apa? Dia akan potong selapis semua bahagian ni. Dia keluarkan bahagian baru. Okay? So ada tebuk skimming disc rotor, lepas tu boleh buat PU, bushing-bushing pun boleh buat. Pak ni. Kalau yang original dia standard. Standard dia kosong. Standard kalau kosong. Yang brand penuh. Dia penuh. Macam Teflon lah. Dia lembut je. Boleh main lagi lah. Ha, betul. Getah. Dia boleh main lagi tuan. Kalau Teflon keras, tapi selalu budak-budak K swap, K series. Ya, Teflon. Dulu macam ni. Ya, dulu macam ni. Oh ni. Sekarang ni Teflon. Ah, ni Teflon. Sekarang okay. Timbo yang terbaru juga. Tapi kalau enjin kau yang gila-gila sebab pergerakan enjin kau setiap kali kau revving ke apa, korang kena pakai Teflon. Okey. Kalau tak, bushing ni yang selalu akan pecah tuan-tuan. Ni senang cerita nak tunjuk. Bushing kalau standard berlopang kosong macam ginilah. Kau faham tak? Tapi bila kalau dia dah buat sendiri, mampat padat macam ni tapi masih lembut. Bila maksud lembut? Lembut ni maknanya dia masih lagi boleh bergerak sebenarnya. Bila dikompres, ada pressure, benda ni masih boleh bergerak. Bukanlah dia akan firm. Tapi kalau Teflon, wassalamualaikum. Kawan-kawan aku dulu, siapa yang pakai K-Swap, K-Series, kalau idling kereta dekat traffic light, pakai Teflon, satu dashboard gegar, Mat. Gegar tau. Sebab dia sangat keras. Sangat-sangat keras. Itulah contoh dia. Dan last sekali, Abang Lan boleh buat servis absorber, dia boleh tukar minyak, oil seal adjustable, semua boleh buat. So korang siapa yang tak tahu nak repair adjustable dekat mana, Abang Lan salah satu tempat yang kau boleh consider. Macam aku selalu hantar dekat Atok sebab aku dengan Atok close. Tapi tak ada masalah. Mungkin esok lusa kita ada projek apa semua, mungkin aku boleh cuba hantar dekat Abang Lan juga. InsyaAllah tangan dia, hasil dia mesti menjadi dekat tuan-tuan. So embok ni panas. So bila kita duduk depan, okay, aircon ni ventilation direct ke muka. Tapi orang belakang memang berkicap panas. So sekarang ni kita nak try dulu. Aku nak suruh Abang Lan duduk belakang, dengar sendiri bunyi apa yang aku cakap tu. Sebab kadang-kadang kau kalau datang bengkel, kau cakap dia tak faham. So kau kena bagi dia try sendiri. Itu yang paling penting. Sebab tu kau kena pergi cari bengkel yang okey. Sebab kadang ada bengkel dia tak nak layan. Dia malas-malas layan lah. Tapi Abang Lan okey. So jom. Pesan tu bunyi. Ingatkan pasal baru boleh jadi. Betul lah, kalau pack baru pun boleh jadi. Boleh jadi, ya betul. Tapi maknanya bila dah running, kau dah 500-600 kilo, bunyi tu datang balik. Maknanya tak hilang-hilang, maknanya bukan bunyi pack lah. Takut roto. Berapa orang yang ambil kereta ni, depan belakang? Depan 15 kak. Berapa? Depan 15. Belakang 15. Berapa belakang berapa? 12. 12,000?
Baru. Ah, okey ni, kanan. Oh ni. Ah, sini. FRL. Ah, FRL. Okey, boleh masuk sampai dalam. Oh, ada ni aiskrim lah. Ni hari orang cuti, hari kira cuti. Patut ni. Patut Jumaat abang cuti eh? Ah, letak pandang. Sini semua kita buat tukar bus, suspension, lower arm. Oh, semua ada. Oh, ni kedai lagi satu. So kedai ni macam lebih kepada garaj lah, bengkel. Sebab ada rem, penuh rem semua. Penuh punya. Ni yang sama kan? Lebih minyak hitam lah. Oh, minyak hitam pun ada. Bus kereta. Oh, ni yang dah buat siap-siap. Ah, yang kalau kita buat, kita letak sini. Mana orang pilih tengok. Oh, belakang. Mari ambil. Barang semua ada lah. Ori, kopi, tengok bajet. Macam mana? Paling kalau okay, paling rendah. Paling rendah RM2,000. RM2,000? 4 pot? Ah, 4 pot. Siap pasang? Siap pasang, tambah RM200. Paling pasang. Rendah RM2,000 lah. Rupa pasang tambah RM200. RM2,000 tu yang macam ni. Ni contoh. Okey, ni maknanya dia bukan original. Bukan. Dia kalau bukan nak original pun ada. Daripada buruk kita ambil, kita cat tapi harga mahal. Okey, sekarang orang kadang-kadang dia tak pandai nak beza ori dengan kopi. Mata kasar boleh nampak ah. Boleh nampak juga kadang-kadang dekat lubang belakang. Dekat pam. Pam belakang. Pam belakang dengan piston. Oh, dekat dalam lah. Maknanya dalam. Benda tu bila dah dipasang di kereta memang tak nampak. Memang tak nampak. So, kau ingat benda tu. Sebenarnya masa kau sebelum pasang kau kena tengok lagi dulu. Dekat piston dengan bahagian belakang. Dia. Nombor macam tadi ada yang original tadi. Kalau tak kita boleh tengok piston dia ada lubang situ satu biji. Kalau ori. So, ni contoh yang dah siap lah. Yang dah. Ini semua yang two pot biasa. Yang ni Sumitomo memang original. Ni Sumitomo. Sumitomo. Okey, ni memang original tapi original. Dia color je, ikut color je. Lepas tu ikut Brembo nak apa boleh buat. Engkau nak pilih nama engkau sendiri dekat caliper. Ni yang kita boleh. Buat endless. Bukan stiker ni. Ni kita CNC. Macam original. Macam okay. Original. So ni asal dia daripada brand Sumitomo, okey. So dia engrave, ni bukan stiker. Ni CNC. Tapi bos, yang original pun bunyi juga. Original pun bunyi original. Juga. Kakak, Raja ada kena dengan aku balik. Itu yang tak boleh tahan. Itu yang pening kepala. Punca yang sebab dia tak mari jumpa kawin, pasal yang kawin. Punca kalau dia sebab tak datang buat kawin, kawin tak juga. Okay, so ni kalau nak buka, kau tak pernah tengok endless 2 port dari belakang. Ni original, betul ni. Macam gini, endless original 2 port. Original, betul. CNC, engrave dia sini berkilat. Benda-benda macam tu lah. Tapi Abang Lan boleh buat punya. Lepas ni boleh CNC kilat-kilat? Boleh. Mesti boleh punya. Yes. Memang bos. Dia kata dah hilang lah. Kalau tu jangan bayar. Kalau tak jadi, jangan bayar bos. Apa nak susah. Apa aku dengar bunyi pun tak ada. Botak yang selalu bawa kita ni pun dia pun kata okay, dah tak kurang lah. Ini ada rasuah ke tak ada rasuah kan? Tak ada rasuah. Yang ada rasuah. Bunyi cakap bunyi, tak bunyi cakap tak bunyi. Cantik. Botak kena tengok. Tapi masalah tu sebenarnya banyak berlaku. Ini bukan kes yang special tak. Ini memang benda ni selalu berlaku. So korang kalau siapa yang pakai caliper 4 port, 6 port ke, pejadah port ke, benda ni tak lari. Sebab kita bermain dengan brake pad. Brake pad tu dia selalu macam mata makan eh. Lagi satu pun yang sagat tu. Satu lagi betul masalah yang aku lupa nak cerita kat korang. Okey. Sagat nak raya dah ni boh. Endless bila kita dah pakai endless 2 port belakang, kita akan jadi lebarlah sikit. Dia rim tu akan terkeluarlah sikit tayar tu daripada body. So memang aku ada masalah sagat kalau naik 4 orang. So yang ni kita kena try jalan laju sikit tau. Sikit jalan bumpy. So Abang Lan dia dah baca-baca. Dia dah baca-baca. Hilang masalah. Jangan risau boh, dah tak sagat lah. Ni buntut lah dengan kat. Tak perlu risau. Tu tak ada dah yang apa yang takut tadi. Langgar je. Lagi nak takut sekali. Luka lama tu masih ada. Jangan risau. Kau dah buang tadi. Korang mesti akan cakap, okay, dah pakai adjustable kan? Keraskan je lah clicker. Okay, kita tak nak. Jadi, tak jadi. Kau keraskan, kereta kau akan jadi batu. Batu, ya betul. Kita tak nak. Kita nak dia masih lembut tapi dia tak akan kena tak tayar. Tak sagat kena tayar. Stopper. Tapi stopper tak boleh sebarang lah malam. Tak boleh. Kena ukur. Dia kena ukur. Dia ada ketebalan dia berapa nak pakai. Lepas tu material apa nak pakai. Betul. Ni last sebelum aku nak habiskan video ni, aku nak tunjuk kau ada satu lagi. Abang Lan ada nak explain. Ni S-Max. Okay, Abang Lan. Motor S-Max ni, dia sport rain dia ada lagi sini ada batang lagi. Batang. Betul. Jadi kita orang potong dia punya batang, jadikan 1, 2, 3, 4, 5 batang. Jadi itu sport rain lah. Jadikan sport rain 5 batang. Lepas tu dia suruh spray sekali. Okay.
Tapi dekat rim macam gini je lah. Ha, jangan ni. Tiba-tiba rim ni kau minta buat. Minta kan buat tu lah. Tapi yang ni rim two piece. Kita refurbish balik, buka skru semua, kita polish balik. Ha, kalau ada sport rim nak polish balik pun boleh. Ha, ni. Tapi powder coating, powder coating buat. Ada hari tu buat. Ha? Saya pun sebab bilik dia kecil, saya nak besarkan. Ni apa ni ha, ha. So powder coating pun ada buat guys. Tak ada masalah, okey je. Kalau customer tu datang nak cat caliper pun boleh. Pun boleh. Kejap saja cat caliper. Oh kejap je. Ha. Ha, maknanya dia datang bawa kereta jelah. Bawa kereta terus boleh cat. Ha, terus boleh cat. Warna macam yang kita tengok ni lah. Kalau kalau ada upgrade saiz rotor macam gini, contohlah kelisa, kancil nak upgrade, ha, berapa okay harga dia? Kebanyakan dulu orang pakai yang untuk Honda Odyssey. Okay. Sekarang ni dah upgrade lagi kepada two port pula. Okey. Two port sebab apa dia two port? Dia ada dua piston. Okey, ni brake untuk two port untuk Ren 15. Beza, Ezia, Alza. Dia boleh pilih lah corak. Nak corak Brembo, corak jalur, jalur oh bengkok, dua lubang satu jalur, semua ada. Rate daripada harga RM780 lah kalau two port. Ni original kaliper, original kaliper. Rotor-rotor semua boleh custom lah, boleh tak kisah. Boleh custom, tak kisah. Okey, yang orang cakap, ramai orang cakap Myvi, Myvi. Yang nak pasang dekat Myvi, okey ni. Upgrade. Upgrade. Betul, Myvi lah selalu. Myvi. Myvi baru. Myvi baru. Myvi baru ke Myvi lama? Myvi baru, Myvi lama, bracket saja. Bracket sahaja. Lain, lain. Okey, ni. Ni. So saiz rotor kalau size asal 262. 262, sekarang 282. So kalau korang pakai rim 15, fitment korang cun-cun lah. 282. Sama macam N-Box tu pakai. 282 lebih kurang, okey? Corak tu boleh pilih lah. Corak, okey, macam corak macam ni, Brembo. Ni corak Brembo. Corak Brembo. Betul. Dua lubang satu jalur. Lepas tu ni tadi aku tanya Abang Lan, kalau okey, disc kita standard macam ni. Kalau kita nak buat lubang ataupun jalur, Abang Lan kata kalau lubang RM70 sekeping. Sekeping disc. Ah, mana kiri kanan 140 lah. Betul. Lebih kurang. Kalau tengah bayar upah buka jelah. Betul. Yang ni kalau bercorak macam ni 100. Lepas tu kau buka pasang dan RM30 macam tu. So berapa lama lah selalu kalau buat benda tu? Bajet dalam 3-4 jam kalau kereta tak banyak. 3-4 jam kalau kereta tak banyak. Okey, jangan salah faham. Jangan kau orang datang tiba kereta tengah banyak. Apa lah nyanyi 3-4 jam? Tak boleh macam tu. Kita kena faham. Okey. Center cone pun Abang Lah ada custom kan? Center cone tadi memang semua ada. Sebab kita sini nampak machine shop. Betul. So, apa barang semua kita buat. Segala-galanya boleh tuan-tuan. Sini. Ingat. Best way. Macam orang cakap, sebi adjustable. Okey, sebi adjustable kita boleh tengok. Bila bawa kereta, tekan brake, bergegar. Okay, gegar. Itu tadi saya cakap tadi. Disc belok, disc gelung, bengkok. Sini kita memang skim pakai mesin yang spesialis untuk skimming disc. Tengok customer hantar berapa banyak. Oh, ni semua belum buat? Belum buat lagi. Ada juga yang orang dah skim tempat lain, cakap bergegar, datang sini kita skim balik. Betul, sebab kadang-kadang kedai dia tak pakai mesin yang betul, betul untuk skim. Betul. Dia grind, grind dia kadang-kadang. So korang ingat datang okay, pakai yang ni, mesin yang betul. Yang ni nak sebi adjustable. Sebi adjustable tuan-tuan. Ni segala. Sebi adjustable nak masuk gas ke apa ke semua ada lah. Ni barang-barang dia. O-ring dia. Betul. TN ada, gap ada, HWS semua ada. Cakap je apa adjustable. Ya, tak ada apa. Dah Balan tadi cerita kat aku dia nak buat adjustable dia sendiri. So korang kena sikit settle. Hari. Sikit lagi. Sikit hari. Nanti kita boleh minta sponsor dengan Balan kat boleh, kereta track. Boleh, boleh. Kita pun ada satu kereta track kita tengah nak buat. EG. EG. Memang kita akan buat sebab yang kita okey. Yang tadi kita cakap pasal Brembo, mana nak tahu ori ke lokal, kopi. Okey, ni betul-betul Maserati original punya. Okey. Okey, kita tengok piston dia. Kita boleh tahu daripada dekat piston. Oh, Maserati Brembo yang buat? Ni. Brembo? Oh, Brembo punya. Macam spoon yang buat ialah Nissin. So kalau Maserati yang buat Brembo ni. Dia ada lubang ni. Ni original? Original. Yang ni kopi? Tak. Ni semua original. Original lagi. Ni piston depan belakang. Tak ada. Local tak ada ni. Tak ada alu? Tak ada ni. Okay. So bila korang nak beli caliper baru. Okay. Bila kau beli caliper baru, dia dah siap dengan piston lah. Dengan piston. So kau tapi boleh itu banyak lah orang boleh buat sekarang yang lubang tu. Susah lah kalau nak nampak. Tapi belilah dengan dealer yang trusted lah. Beli dealer yang trusted. Itu je. Right. Paling senang lah, paling senang. Sebab banyak sangat soalan aku dapat bang. Brembo refurbish tu semua boleh pakai ke apa ke? Dia sebenarnya tak ada isu bergantung pada cara penggunaan.
Okay, kalau kau nak bantai hantam track, aku tak suggest lah. Tapi kalau kita sekadar nak placing, tak ada apa, then pakailah, tak ada isu pun. Ikut bajet masing-masing, right? Sebab tak semua orang ada duit untuk nak spend kat arah tu. Sebab tu Abang Lan dia munculkan caliper yang harga murah macam ni. Macam-macam, ikut bajet. Ikut bajet. Bagi tahu, terus-terang dengan Abang Lan cakap, Abang Lan saya bajet sekian-sekian-sekian, apa saya dapat? Senang macam itu, right? Betul. Okay, jom. Ni belum siap lagi lah sebab kita tengah dalam proses buat. Kau tengok. Tapi kalau korang datang, korang janganlah minta nak naik atas ke apa. Tidaklah. Ini pasal kita nak review. So, wah, atas syok. Wah, gila, wey. Masya Allah. Oh, ni apa? Oh, peace. Ni semua dah siap, ready, mate? CRV, rotor 355. Untuk kereta apa semua ada? Rim size 18, 2-piece. Lepas tu siapa nak jadi toke brake, boleh datang sini. Untuk ambil kita stok? Kita ambil stok. Ni macam stok ni, kita hantar Kelantan, Terengganu, Johor. Oh, so diorang pasang kat sana lah? Betul. Dealer lah? Ya. Okay. Dah pecah lubang dah. Tapi tak apa, mana-mana orang yang macam, tak kisahlah kalau orang nak niaga kan? Ya, nak niaga. Siapa boleh, nak meniaga, tak tahu nak niaga apa ke, korang yang siapa ada bengkel nak tambah punya side income kan? Boleh datang kan? Tak ada masalah, Abang Lan boleh bincang punya. Aku pasal tak ada masa, kalau aku ada masa aku layan dah benda ni. Ini kan, ini alamat. Betul. Alamat sini. Siap ada alamat dah, saya siap. Tu dia. Kena ingat, datang sini, Land Engineering. Okay? Segala-galanya yang ada. Bosok kedai ni, weh. Ni sini yang mana rim, kedai sport rim, dia dah hantar banyak-banyak rim, kita dah buat, kita simpan sini. Oh, ni dah siap? Dah tinggal siap. Nak hantar lah? Hantar. Tapi sekarang senang, tak macam dulu. Sekarang lah lamu pun boleh. Rim ori? Ori ada, lokal pun ada. Sebab ni customer dapat yang ori. Maknanya bengkok-bengkok ke? Bengkok apa, ke? Kita betulkan tengok balik. Tengok dululah, mana yang boleh selamatkan, selamatkan. Ya, betul. CE28 guys, 18 original FSGC ni. Tapi kebanyakan kalau tak nak selamatkan pun orang minta, "Weh, tolong, tolong selamat." Itulah kita pun tolong. Betul. Tugas kita sebagai pemen sama macam doktor. Ingat, memulihkan sesuatu. Nyok wi. Tu semua stok-stok bracket. Bracket, stok bracket. Yang ready stock. Tuan-tuan, ini semua bracket. Bracket-bracket yang ready stock. Cakap je kereta apa. Semua dah buat siap-siap. Honda Swift 11 inci. Myvi baru punya bracket. Myvi MG3 eh? Myvi G3. Myvi G3. Kancil depan. Bracket kancil. Dah siap. Persona. Honda Jazz. Honda City. Lancer. Banyak lah. Ekor. Tapi betul, senang buat dah siap. Ya, betul. Tak pening kepala. Mana taklah lama. Customer tak lambat. Tak lambat, tunggu. Terima kasih. Selamat. Terima kasih banyak Abang Lan. Gembira jumpa demo. Sama-sama kita. Terima kasih, selamat support kita. Alright, jangan lupa korang contact Abang Lan. Nombor telefon nanti aku masukkan dekat bawah. Boleh follow kita datang dekat je. YouTube Land Engineering. Demo punya YouTube. Katel TV. Katel TV. Alright, korang sama-sama support bisnes Melayu kita. Okay, tu yang penting. Terima kasih. Jumpa lagi.